Selawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada sosok teladan yang membawa perubahan besar bagi dunia, sosok yang akan selalu menjadi panutan dan rahmat bagi semesta, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, insya Allah tidak lama lagi kita akan bersama-sama menyaksikan dua hati yang terpaut dalam satu janji. Janji yang akan mengubah segalanya, janji yang akan mengubah yang haram dan insya Allah menjadi halal, janji yang akan mengubah setiap hal menjadi rangkaian ibadah yang luar biasa. Janji antara dua insan yang bernama Musafana Tabtuningsi dan Adil Trilius. Ibu Musafana Tabtuningsi atau Ibu Neneng merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara yang merupakan putri dari pasangan almarhum Bapak M.E. Wihadi dan almarhumah Ibu Darmi. Dipertemukan dengan sosok pangeran yang tampan rupawan hadir di sini bersama dengan keluarga besar Bapak Adil Trilius yang merupakan putra dari pasangan almarhum Bapak Ilyas dan Ibu Bisnatoy almarhumah. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita juga ingin mendengarkan maksud dan tujuan kedatangan